bytte, bytte, Fredrik. Jelang menghadapi tim nasional Palestina dan Argentina, ada kabar buruk yang menyelimuti timnas Indonesia. Kabar kurang baik itu terkait cederanya pemain bor timnas Indonesia, yakni Shane Petinama. Faktanya, Shane tak mengalami cedera apapun. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia. Sumarji malahan menegaskan Shane akan segera bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia, tepatnya pada tanggal 12 Juni 2023 mendatang. Sumarji mengatakan jadwal kedatangan pemain itu tak ada perubahan sejauh ini. Tentunya pihaknya menantikan kehadiran kedua pemain tersebut agar skuad Garuda makin lengkap. Kekhawatiran publik soal kondisi Shane timbul tak kalah. Sang pemain terpaksa ditarik keluar saat pertandingan. Petinama dikabarkan mengalami cedera saat timnya Viking bersua Freddy Starr pada ajang Piala Norwegia 2023 Kamis 8 Juni 2023. Pemain itu pun harus ditarik keluar pada menit ke-79 akibat mengalami benturan dengan pemain lawan. Terlihat juga sang pemain tampak agak sedikit tertatih-tatih ketika meninggalkan lapangan hijau. Namun semua kabar buruk itu nampaknya ditampik oleh pihak PSSI. Mereka menyatakan jika Shane Petinama sudah ready untuk bertempur bersama skuad merah putih. Cantika Rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.